Hai bosku, kembali lagi ya sama Odet. Odet si anjing imut ya teman-teman. Kali ini kita mencoba bermain game Rise of Kingdom lagi ya. Di sini Odet ada event terbaru ya. Kalian bisa lihat ya di menu kalender event Seroli Chris. Nah, di sini Odet mau mencoba lagi ya bermain di Seroli Chris pertempuran skenario ya teman-teman. Siksa waktu sekitar 1 hari 32 detik ya. Himpun sekutumu dan redakan Chaos Crest. Oke, kita coba ya teman-teman untuk bermain Chaos Crest. Kita langsung pilih. Di sini ada Astrid, Aka dan Hawk, Thorny, Dekar dan Frida. Kita coba lawan Aka dan Hawk aja ya teman-teman. Di sini kita undang ya. Kita undang dari aliansi ya, teman-teman. Tapi kayaknya nggak ada yang aktif nih pagi ini. Kita coba dulu ya. Match kita otomatis aja kan teman-teman, karena di aliansi belum ada yang aktif ya. Kita coba langsung match saja. Nah, ini udah bergabung Fuji dengan power sekitar 20 juta. Wow, besar sekali powernya. Drop 17 juta, AKB 5 juta, saya aja nih powernya 2 juta. Belum lagi satu tim siap. Oke, kita sudah dialihkan ke arena pertempuran ya teman-teman. Oke, kita tahan selama 1 detik. Kenapa sedikit sekali nih pasukan gue? Pasukan gue sedikit kok yang bisa kebawa ya teman-teman. Karena lagi mengumpulkan sumber daya alam ya, tapi tidak juga kayaknya ya, tapi itu mungkin pembagian dari sistem ya teman-teman. Wow, serang terus. Oh, gimmicknya kuat juga dia guys. Pasukan gue udah melemah kayaknya. Ayo pasti bisa. Wow, terkepung dia guys, terkepung. Woi, menang guys, hasil pemain paling berharga Dove.
Oke, seperti itulah eventnya ya. Di sini saya urutan ke terakhir ya, teman-teman, ke lima ya. Untuk apa namanya? Poin yang berhasil dikumpulkan ya, guys. Lofrotops kerajaan 2369 berhasil mengumpulkan poin kontribusi sekitar 157,502, disusul dengan Putu AS 11.11.000, AKB Bria 71.000, AKB Mahim 68.000, dan R20 dari klan gue lah ya, dari gue sendiri sedikit ya guys, 3,590. Sesuai lah karena power gue yang terlemah tadi ya pas masuk di permainan. Kita claim reward. Nah, jadi seperti itulah ya teman-teman cara bermain di event ya. Oke, kita coba lagi sekali ya, kita melawan Astrid atau Frida aja kita lawannya, yang kuat buat saja. Tapi ini hadiahnya sedikit, Astrid bagaimana hadiahnya, sama aja ya guys, sedikit juga. Kita lawan Thorny sudah ya, kita met langsung, kita cari power gue baru 2.700 ya teman-teman, tidak cukup banyak. Pot sudah masuk sekitar 12 juta untuk powernya ya, masih mencari. Oke, kayaknya gue juga lagi yang paling kecil untuk powernya teman-teman. Salpau 98. Oke, siap. Akankah kali ini kita berhasil memenangkan permainan lagi? Kita pasukan archer ya, mengambil posisi menyerang. Sebelas, ngeri, ngeri kali, ngeri kali, ngeri kali. Pertempurnya sengit guys. Ini kuat kayaknya nih. Akankah masih bisa bertahan? Top ini lumayan kuat guys, defense-nya tuh loh. Darah gue tinggal setengah guys. Yeah.
Oh, gue kalah. Belum masih kayaknya. Udah posisi ke sini saja, guys. Win 2-3 minusnya, cok. Ayo, ayo, pasti bisa. Kenapa dia mundur satu? Ah, kalah gue. Bisa kirim lagi pasukan, guys. Guys, serahkan kepada kalian semua apakah kalian bisa mengalahkan mereka. Darahnya lagi sedikit sih, guys, sekitar 22% lagi. Kuat juga dia, guys. Oke, sebelumnya bantu subscribe ya untuk teman-teman agar Odet semakin semangat mengupload video terbaru lainnya ya. Ayo, lagi 12%, pasti bisa. Persen. Satu persen. Oke, kita victory lagi ya, teman-teman.